Halo guys, balik lagi gue Kibi. Gue mau lanjutin gameplay Mortal Kombat Shaolin Monks ya. Semoga ini yang terakhir ya, karena kita satu langkah lagi menuju tamat. Kemarin soalnya kita udah ngelawan tiga raja itu tetapi kalah. Ya, dan kita mau lanjutin gameplay kita. Tampaknya banyak pak, cut lagi. Ayo kita masuk ke Mortal Kombatnya. Ayolah. Enggak mencet apa-apa ya. Start. Anda ya. Anda. Enggak ada, men. Tidak ada. Sudah. Yuk, kita mulai. Hai, gue Johnny Cege. Namanya Johnny Cege ya. Guys ya. Welcome to Mortal Kombat. Shaolin Monks. Kemarin di sini kita di kemarin di sini kita terbantai ya guys ya. Kemarin kita terbantai di sini. Aduh, gue. Dia berubah lagi. Jadi. Ini percobaan pertama, guys. Percobaan pertama. Sedikit. Awas dia berubah jadi Johnny Cege. Nah. Kita di part ke-8 kalau nggak salah kita terbantai di sini guys. Kita udah mencari tahu ya caranya melawan 3 orang ini. Awas lihat. Dia tukang nangis. Sung. Nah. Ingat guys ya. Samsung bukan Samsung. Sini kau. Nah, finish. Dia. Woo! Nyuri badan saya ya. Lehernya diperpak. Melegakan banget. Melegakan banget guys. Wah. Itu dia guys. Oke. Lawan Kintaro. Sini kau. Jadi gue akan stretcher doang di sini guys. Si kungal bisa ngeperlukan guys.
mana habis. Lagi reset, 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 reset. Ya. Lagi. Awas. Wes. Jangan sampai kena pukulan. Ya, King lawannya kena pukulan, guys. Awas. Itu kalau mukul itu sekali mukul gua tangannya. Rasanya oh, kena. Awas. Komen guys, siapa yang ngabisin darah guys? Raja kedua. Gimana? Belasan. Bosan melawan mereka guys, karena kemarin kita dibantai. Kita udah cari tahu caranya melawan mereka. Jadi berbaiki boleh. Dijadiin sate boleh. Wah, dijadiin steak juga boleh, terserah lah. Pokoknya daging harimau Kintaro. Langsung aja hubungin Sub-Zero. Langsung udah aja dikasih langsung sama es batu ya. Si raja. Awas, hemat darah. Cil dulu guys, jangan nggak jauh. Anjay. Udah setengah dari kita nih. Udah seperapat. Oh, jalan macam. Kemana kepalanya? Aduh. Blunder. Kalem. Nah, ini. Kita lihat cutscene-nya dulu. Ini loh, padahal dia bisa ngambil loh palunya. Tapi kasih lagi, coba. Lebih ke Balmon guys. Udah kayak Balmon ya. Sini. Jadi caranya itu ngelawan dia tuh, kalau cara kita itu kita muter-muter dulu.
muter sampai dia muter-muter juga. Nah, ini kita lompat jauh, lompat dua kali, set, kumbu di atas udara. Nah, mantap. Kita lempar kepala. Hati-hati, hati-hati. Jangan blunder. Kita cicil-cicil dulu, guys. Pokoknya lawan dia tuh pintar-pintar pintar-pintar blunder aja, guys. Lompat dua kali, set, lompat di udara, muter, combo, iya, mantap, lempar, udah, ini mereka telat guys, kalau muter-muter dulu, muter-muter, sampai dia, nah, set, lompat dua kali, set, mantap. Awas. Awas. Ayo, jangan greget. Main aman. Lompat. Awas. Tunggu dia muter-muter, Kita cicil-cicil aja, guys. Wush, bisa gitu dia. Mundur, muter-muter dulu, jangan terlalu dekat sama dia. Awas, apakah kita bisa menang sekali ronde? Lompat dua kali, shred. Jangan terlalu dekat. Lagi, kita ulangin lagi cara yang tadi sampai dia kalah. Oke guys ya. Lompat dua kali, shred. Jauh. Mantap. Kita ambil kepala, lempar, awas hati-hati, jadi bisa nyeruduk. Ayo, main aman. Jauh. Lompat jauh. Muter dulu, lagi dikit darahnya, jangan sampai blunder kita. Muter dulu. Lompat jauh, lompat tinggi. Ambil kepala, lempar. Ayo cu, menjauh. Sini. Nah, L1. Kelamaan. Akhirnya menang, guys. Akhirnya tamat, guys. Tos lo, kerja sama tim yang bagus. Waduh. Lu Kang Kuma, Hung Lao, Lu Kang. Akhirnya tamat juga, guys. Shao Kahn has been destroyed. You have brought life and death. Muka Raiden konyol banget. And you free the spirits of your ancestors from their inability to lay their lives down for each other and work together. Enggak. Thank you, Kitana. So what happens now? I will try to rebuild this realm according to my true father's wishes. I met between us. Si Kitana, si Liu Kang. She's hot. Si Johnny. Did you pick Liu Kang over me? Maybe I have time to find that clone. Did I really free my ancestors? This was the plan of the Elder Gods, Kobra. This was the reason you were allowed to follow the Kingdom's plans. What the enemy means for evil, a greater force will always turn for good. You have freed the past and future. Well done, champion of Mortal Kombat. Now come, it is time to return. Wow. Tadi yang dipasung mana coba? Waduh, itu siapa itu?
Wow, kita akhirnya menamatkan Mortal Kombat Shaolin Monks. Setelah percobaan berkali-kali mencari cara melawannya, guys, akhirnya bisa juga menang. Ayo udah, ini terima kasih sama orang-orang ini yang telah membuat game game terkutuk ini yang rajanya susah sekali. Apa nih pesannya nih yang bisa disampaikan ini? Aku ingin menyampaikan pesan, kita adalah orang pertama yang menamatkan Shaolin Monks di level hard ini di mode duo, ya guys ya. Hebat. Dan gak ada yang namanya save state ya, walaupun kita memakai emulator. Ya, story by James Kruger, story support John V. Ogel. Ya, kita bisa ini enggak sih? Oh, bisa, bisa. Kita udah menamatkan, guys. Nah. Kita sudah tamat. Tapi masih 68% loh, guys. Komen guys, apa yang harus kita lakukan untuk biar supaya bisa 100% guys. Mungkin kita harus ngapain gitu. Komen di bawah ya guys ya. Ya udah, untuk di sini, untuk video kali ini kita udahin saja. Kita tunggu gameplay untuk game selanjutnya. Game apa ya? Kita enggak tahu, yang pasti kita mau main game PS2 lagi mungkin. Mungkin. Ya udah. Situ aja. Salam dari Kibi. Bye-bye.